Mana wisata mangrove jembatan Perangin ini terletak di Kabupaten Serang, Kecamatan Tirtayasa. Dari jangan belum subscribe, bilangkan subscribe dulu di bawah ini. Kang Popen Channel, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo youtuber, ketemu lagi dengan Kang Papa yang punya peci miring. Untuk video kali ini Kang Papa sedang berada di wisata mangrove jembatan pelangi ya. Wisata mangrove jembatan pelangi yang terletak di Kabupaten Serang, yakni Kecamatan Tirtayasa, tepatnya di Kampung Brangbang. Untuk teman-teman yang sering berpetualang ataupun mencari hiburan sama keluarga ataupun sama teman, silakan datangin wisata mangrove jembatan pelangi ya, yang ada di Kabupaten Serang. Nah, ada apa aja di dalamnya? Mari kita sama-sama menyelusuri untuk video kali ini. Mari kita masuk ke dalam. Ada apa aja di dalamnya? Let's go. Nah, Kang Popeye sekarang sudah berada di kebun mangrove. Ada di kebun mangrove. Jadi di dalam jembatan pelangi ini ada namanya kebun mangrove ya. Di sini mungkin sudah dikelola sama Dinas Kelautan ya dan Perikanan Provinsi Banten. Jadi mungkin ini milik BUMN. Yuk kita lihat seperti apa kebun mangrove-nya. Kebun mangrove. Mangrove ya. Yuk let's go. Bibit cemara laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Ini alamatnya teman-teman, kalau mau ke tempat sini ini alamatnya, Kampung Brambang dan Serontar ya, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Kita lihat seperti apa tanaman cemara laut itu. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya cemara laut. Yuk kita langsung ke tempatnya. Kang Popi bilang tadi di sini juga tersedia minuman, makanan, Indomie juga ada. Bu, selamat sore Bu. Dengan ibu siapa? Haji Siti. Di sini selain jualan minuman, jualan apa aja Bu? Jualan rokok. Rokok. Nasi jualan nasi? Enggak. Oh,
Jadi kalau teman-teman yang mau berwisata ke wisata mangrove, jangan lupa bawa timbel. Ternyata di sini tidak menyediakan nasi ya. Di sini cuma tersedia mie instan, minuman, es rokok juga tersedia ya. Untuk nasi, silakan bawa sendiri. Karena ini wisata ini masih baru ya apa ya, masih baru, dimaklumin aja. Nah ini Bu Siti ya? Udah lama Bu, di sini Bu? Jualannya? Udah 1 tahun. Oh udah 1 tahun, berarti dari berdirinya tempat wisata ini, 1 tahun ya? Udah buka lah. Berarti kurang lebih 1 tahun tempat wisata ini baru dibuka ya teman-teman ya. Yo, terima kasih ya Bu. Terima kasih, mudah-mudahan jualannya laris Bu. Amin. Kita lanjut lagi, explore ke Menara Padang. Yuk kita naik ke Menara Padang dan kita tanya-tanya fungsinya buat apa Menara Padang itu. Let's go. Setelah naik tangga menuju atas di Menara Padang ini, ternyata Kang Popoy haus. Kita minum dulu teman-teman ya. Seger. Nah, seperti teman-teman lihat di belakang Kang Popoy, di depan Kang Popoy, kita lihat pemandangan lepas laut dan juga kebun mangrove-nya ya. Di objek berikutnya ada rumah botol. Gimana rumah botol ini terbuat dari botol aqua ya, aqua bekas. Di sini pengelolaannya sangat kreatif, botol bekas pun bisa jadi rumah, keren. Yuk kita lihat seperti apa dalamnya botol rumah. Oh, kira-kira seperti ini teman-teman ya, botol rumah tuh. Mungkin ini bisa buat berteduh ya. Berteduh kan, bisa buat makan buat keluarga di sini. Nah, sangat kreatif.
pengurusnya ini. Yuk, kita langsung ke objek berikutnya. Jadi udah 4 ya. Kelima, mungkin di jembatan pelanginya. Let's go. Jadi teman-teman itu harus tahu ya. Apa pun tahu kah kamu? Oke. Biar teman-teman tahu apa fungsi hutan bakau atau mangrove. Inilah fungsinya. Udah dijabar jarikan sini. Oke. Let's go. Nah teman-teman, sekarang Kang Popai alias Peci Miring berada tepat di pintu masuk jembatan pelangi. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah kesini taunya hanya batas jembatan pelangi. Sementara Kang Popai ini termasuk objek kelima. Tadi itu udah ada kebun mangrove, ada kebun pembibitan cemara laut, ada juga Menara Padang, ada rumah botol. Nah sekarang yang kelima, jembatan pelanginya. Let's go, kita eksplor ke dalam. Jembatan pelangi ini dibangun sejak tahun berapa nih Pak? Mungkin kira-kira tahun 2 tahunan yang lalu lah. Oh, 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini teman-teman termasuknya masih baru ya? 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Perkiraan 1 atau 2 sampai 3 tahun ya. Jadi wajar kita belum banyak yang tahu ya. Mungkin mudah-mudahan dengan dieksplornya dengan Cipeci Miring bisa terkenal. Yuk, selain jembatan pelangi, apa aja yang ada di wisata mangrove ini? Let's go. Bisa apa? Melihat laut dari jarak dekat. Pak, kira-kira di sini kan masih sepi nih. Iya. Ini hari apa nih? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Kalau biasanya pengunjung itu datangnya hari apa, Pak? Mungkin kalau untuk hari-hari yang biar ramai gitu ya, biasanya hari ini Sabtu sama Minggu. Kan mungkin banyak orang yang liburan, luang sama keluarga. Kalau hari-hari sekarang mungkin agak sepi lah. Ya, jadi teman-teman, berhubung Kang Popai ini salah hari ya, hari Rabu. Seharusnya kalau orang mau piknik atau jalan-jalan itu hari Sabtu, kalau Minggu ini mah hari Rabu, hari-hari libur. Ya ini mah kan hanya sekedar aja. Yuk, kita langsung telusuri dan bisa lihat laut dari dekat. Lihat laut lepas dari jarak dekat. Let's go.
Dan untuk teman-teman yang suka wisata bahari, di sini juga menyediakan transportasi seperti perahu ya. Kita bisa nyewa perahu di sini. Murah, cuma 10.000. Untuk teman-teman yang hobi. Mbak ini ya, yang cantik-cantik nih, yang sedang menikmati indahnya laut. Selamat sore Mbak. Iya, sore. Dari mana nih? Dari Pontang, Kok. Dari Pontang. Iya. Dengan Mbak siapa namanya? Fitri. Kang Popet sekarang sedang ngobrol sama Mbak Fitri ya, dari Pontang. Jadi wisatawan dari daerah sini. Di sini berapa orang nih yang sedang berkunjung di sini? Cuma dua orang doang. Iya. Ternyata teman-teman emang sepi karena bukan hari Minggu ya, terlalu libur. Cuman ada dua, tiga sama Kang Popo ini. Neng, dari Pontang ke sini naik apa Neng? Motor. Motor. Motor banyu maksudnya? Bukan, motor benar. Oh, sepeda motor. Bukan motor sepeda. Terima kasih Neng Fitri. Ya. Selamat menikmati liburan. Oke, teman-teman. Ngendor. Oke, teman-teman semua. Demikian untuk penyelusuran kali ini. Sekali lagi, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Channelnya Kang Popa yang punya peci miring. Nah, demikian untuk teman-teman semua. Ekspor kali ini. Kang Popa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.